Halo, what's up guys? Balik lagi sama gue di Ragnarok Origin. Sorry banget, waktu itu gue janji buat update list gue, cuma lupa ya. Lupa berlarut-larut dan mumpung hari libur, gue mau update ya sekalian list gue, si sahabat F2P. Oke, awal banget gue main Ragnarok Origin, gue bikinnya press ya. Tapi setelah keluar Paladin, press gue jadi second char gitu. Tapi tetap progresnya gue jaga. Oke, sekarang di sini kalian bisa lihat gue level 95. Mari kita buka statusnya dulu. Statusnya max HP 115. Ya, terus yang harus diperhatikan di sini adalah healing taken dan healing done ya. Sebagai priest lu butuh banget ini. Kalau bisa ya carilah poin healing taken dan healing done dari manapun itu. Oke, nanti kita kasih lihat ya gua dapat poin segini tuh dari mana aja. Statusnya ini di preset full support. Gua main fit samain jelas nggak pakai dex. Ya, dexnya udah satu aja cukup. Gimana caranya lu bisa survive di dungeon? MTK gua 5,6 nih kayaknya terbilang kecil ya, harusnya udah di 6K-an. Gua nggak tahu lagi harus ngebus di mana. Soalnya gua pakai cincin untuk ngeheal ya. Karena ini full support ya. Beginilah statusnya. Next, lanjut ke equip. Sini equip gue udah lumayan ya, udah ada oren-oren ya. Nah, ini dari Tower of Nightmare TON Heart ya, F2P bisa kok, gue aja bisa ya. Yang belum oren di sini kepala ya, gue butuh banget kepala ini oren supaya slot 2 biar kita bisa dapetin healing dan lagi 2% pakai si Right Ward. Ya ini gimana lah, pokoknya kita harus cari yang slot 2 gitu. Ya tadi gua state di healing point dan healing taken. Jadi kalian bisa pakai healing badge. Healing badge ini dapat dari wishing point ya. Wishing point tuh kalian butuh 150 poin, terus kalian random aja ini. Ya. Lanjut di kepala. Kalau di kepala itu kayaknya ada yang bagus ya untuk healing point. Di kepala itu yang bagus bulu kalau nggak salah. Oh, bukan. Mana ya? Healing taken, healing dan healing dan healing dan. Carinya healing dan. Healing dan, healing dan, healing taken. Healing dan. Healing dan kalau healing taken kayaknya nggak penting-penting amat menurut gue ya. Terserah kalau kalian mau pakai. Kalau gue fokus ke healing dan, karena healing dan itu adalah heal yang kita kasih ke orang. Nah, karena orang kadang-kadang healing taken-nya kecil, jadi kita harus gedein healing dan. Nah, ini kalau kayaknya nggak ada ya. Kalau gue pakainya INT. Kayaknya bagus di ini ya. Golden Coronet ini lumayan. Atau di Crown sekalian ya, plus 15 INT. Karena ingat balik lagi dari awal gue bilang MATK ini mempengaruhi jumlah heal. Ya.
Lanjut, ini seadanya yang gue punya. Kartunya Angeling untuk max HP. Nah, ini tadi record ya. Ini record. Untuk di fastware kayaknya cuma ngisi aja, ini juga belum dapat lagi. Cuma ngisi aja biar nggak bolong, karena nggak ada kartu yang nambahin healing taken atau healing dan di fastware. Lanjut baju, pakainya sprint set masih ya, belum ada gantinya. Terus peko-peko juga ini belum update ya, karena males sebenarnya, lebih ke males kalau harus betting. Terus kalau mau grinding di peko-pekonya langsung kayaknya sayang gitu XP-nya ya. Ini so far belum banyak yang berubah ya. Ini imun, pakai imun shield karena tambahin healing dan juga sama healing taken. Imun shield nggak ada yang lain. Staffnya pakai Dea. Terus sepatu Sohei ya, max HP pokoknya ya semi tank lah, jadi max HP. Gimana caranya kita tidak mati duluan pas dungeon atau MVP run. Ini Eclipse 2 biji ya. Di aksesorisnya gue udah pake Angelic Ring 2 biji karena dia 10 nya aja healing dan 3%, lumayan ya healing dan. Ini wajib sih, wajib punya buat full support. Terus kartunya ya Vitata 4 biji ya. Ini Vitata juga. Lanjut ini baru dapat yang kemarin. Jujur gua nggak ada lagi yang bagus karena ini ada MTK ya, jadi gua pakai ini. Oke, kartunya sebenarnya ada dua, ada pilihan sih, Defiling ya, Defiling atau si GTB. Nah kalau GTB ini magic damage reduction ya, gede nih, menurut gue gede 3%, jadi gue pakainya ini. Terus di bajunya masih kopong. Kalau bisa statusnya in buat nambah heal lagi. Nah ini ada healing dan healing taken. Ini waktu itu dapat di event ya. Oke, untuk equipnya udah, kita cek di sigil. Di sigil, di Verus. Ini ada gimmick weight 5 holy boost. Jadi ini holy boost ini juga berperan penting ya untuk heal, untuk maksimalin heal. Terus ini healing dan ya, healing dan lagi 5%. Terus healing prism ini adalah yang kita butuhkan untuk healing lagi ya, untuk nambahin amount jumlah dari si healing dari MTK. Lanjut, ini ada healing insignia. Ini kalau kita nge-spam keluar satu warna merah ya, ini sebenarnya ini udah perfect banget sih buat gue ya, ini perfect banget. Jadi kalau kalian mau lihat di sini, gue udah bisa nge-heal sejumlah 72k. Ini kalau di spam lagi dia akan naik terus karena berpengaruh dari sigil ya. Oke, sigilnya apa? Sigilnya sigil job. Ini wajib banget kalian naikin. Karena healing taken, healing dan healing taken, healing dan taken dan terus di level 24-nya ini lumayan bagus. Ya, damage dealt is increased. Nah, jadi kalau lagi gua enggak tahu ya, ini ketika gue lagi nge-heal terus keluar him and circling ini, orang yang kita heal damage-nya naik ke 4%, terus damage taken-nya reduce ya, jadi damage yang masuk berkurang 10% ya. Gue gak tahu ini ya, at least dinaikin sampai 36 lah mentok.
ini bagus soalnya healing Tekken, healing Dan. Nah dari situ gue dapat statusnya. Untuk CD lainnya, gue pakai dua Deadlock. Ya, ini yang ngeheal. Ya, ini wajib karena kita butuh banget ini. Di sini ada Flowing Shield. Kalau dipukul ada shieldnya ya, shield damage S. Dan ini kalau dipukul ada heal DPS per second. Ini menurut gua wajib ya, wajib banget. Oke, itu aja sih. Nggak ada apa-apa lagi. So far, selainnya, selebihnya itu aja. Naikin, ya max HP lagi, terus sama fokus di, nah ini bisa naik nih. MATK. Ya, MATK. Buat heal, heal, heal. Pokoknya di kepala kita mindsetnya adalah heal. Gimana heal kita bisa besar? Itu guys. Nggak ada lagi yang spesial dari char gue ini. Char ini udah nemenin dari awal ya, server buka sampai sekarang. Free to play, nggak gue beli Baphomet doang waktu itu ya. Spend 12.000 kalau nggak salah, 12.000 atau 16.000 gitu. Ya seperti ini. Kalau ini spam terus ya, makin gede healnya. Karena dari si him and circling tadi, dari si sigil apa namanya, sigil tablet, sigil job. Oke, itu aja guys updatean press gue versi full supportnya. Gimana kalian udah mau masuk ke half anniversary ya? Untuk ROO ini kita lihat besok event-eventnya menarik kah? Setahu gue ada double drop card di tanggal 2 dan double ET drop di tanggal 2 juga. Jadi kumpulin unheal kalian ya. Dipakainya nanti di hari Senin tanggal 2 karena ada double drop card, drop rate atau double drop. Nah itu gua nggak ngerti tuh antara double drop atau double drop rate. Kalau double drop berarti lu drop satu jadi dua ya kan, kalau double drop rate ya rate-nya doang naik. Gua akan main Ragnarok ini terus sampai bosen sih ya. Ya, sampai sampai apa namanya, sampai end of the time dah. Oke guys, kalau kalian suka boleh di like, boleh di share ke teman-teman kalian. Siapa tahu bisa video ini bisa dijadiin referensi untuk teman-teman kalian ya. F2P pasti bisa lah pokoknya. Tapi ya itu dalam tanda kurung, progresnya akan lama. Asal mau sabar ya dan jangan pundung jadi orang. Ngeliat orang udah jauh nih, pundung malas gitu. Ya tetap semangat, enjoy the game. Itu aja sih saran dari gua. Oke guys, see you to next video. Bye bye.